Ya, selamat pagi pencinta Anisa Rasul Nusantara. Kembali lagi bersama saya di Jack Channel di Penangkaran Anis Merah Singaraja Bali. Ya, hari ini kembali saya ajak teman-teman Anisa untuk berbahagia kembali karena usaha yang saya lakukan berhasil kembali, artinya menetas kembali di periode ke-6 dengan bantuan Kenari. Jadi bagi teman-teman mungkin yang baru menonton video ini, saya informasikan salah satu indukan Anis Merah saya di kandang itu memiliki kendala, yaitu sering membuang anakan. Jadi dari periode ke-4 itu saya menggunakan akal-akalan Kenari untuk mengeram telur, jadi 4, 5, dan sekarang yang ke-6 ini berhasil ya. Jadi Anis Merah itu memang misteri, namun kalau kita selalu berjuang selalu ada harapan ya. Jadi dengan bantuan Kenari ini Anis Merah, apa telur Anis Merah ini bisa menetas dengan sempurna. Ya, mari kita cek dulu. Ini kemarin kalau tidak salah 25 Maret telur periode yang ke-5 menetas. Sekarang tanggal 12 April. Jadi kurang lebih 19 sampai 20 hari sudah bisa berproduksi kembali atau lahir kembali. Ya, jadi cukup singkat sebenarnya untuk Anis Merah kalau pakannya bagus di kandang. Dan produksinya termasuk cukup cepat, jadi sebulan sekali itu sudah bisa menghasilkan anakan Anis Merah. Ya, mari kita cek. Kemarin saya titipkan telur 3, satunya tidak fertil, kelihatannya satunya itu pecah, kemungkinan ada gangguan pada saat di Anis Merah. Ya, ini yang satunya sudah menetas. Ya, nah, ini dia. Ya. Ini kemungkinan menetas kemarin kayaknya ini ya. Ya, itu dia, jadi cukup sehat kelihatannya ya. Tetap saya kasih indukan Kenari untuk merawat sementara untuk kehangatannya ya. Jadi saya tidak memasukkan ke inkubator, jadi saya menggunakan sistem alami, jadi pengeraman alami yang dilakukan Kenari, namun anakan ini tetap saya bantu meloloh dengan cacing ya. Jadi tidak bisa lepas dengan cacing karena Kenari ini pakannya biji-bijian, jadi pakan di Kenari kita ganti dengan telur saja ya. Jadi saya tidak menaruh millet di sana atau Kenari seed ya, saya naruh telur aja karena saya yakin telur itu mengandung protein, jadi bisa membantu pertumbuhan anakan Kenari di samping kita memberikan cacing ya. Ya, itu teman-teman sementara. Jadi semangat terus untuk berjuang biar Anis Merah Bali ini aman di alam ya. Saya yakin Anis Merah sudah mulai menipis keberadaannya di beberapa wilayah di Kabupaten Bali ya. Jadi jangan sampai Anis Merah ini punah dan hanya tinggal cerita. Semangat. Salam lestari Anis Merahku, merdeka!